Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Bitung yang saya cintai dan saya banggakan, segala puji dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Senin 20 Juli 2020, saya Haji Sani Saleh Esos selaku Bupati Bitung sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bitung, didampingi Bapak Wakil Bupati Bitung, Bapak Ishak Merwi, SNN, MSI, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Bitung, Bapak Haji MZ Hendra Cahya, MSI, kembali bersama-sama menyampaikan informasi dan kondisi terkini terkait perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bitung. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, seluruh masyarakat Bitung yang dirahmati Allah SWT, diinformasikan bahwa benar pasien positif COVID-19 ke-18 yang ditemukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Bitung dengan identitas sebagai berikut. Hasil uji TCF swab nomor 1, nomor identitas 011, nama ABS, jenis kelamin laki-laki, usia 25 tahun, hasil swab positif, rawat isolasi SKB, swab ke-1. Bapak, Ibu, masyarakat Bitung yang dimuliakan Allah SWT, pasien 011 adalah seorang laki-laki usia 25 tahun, pegawai PLTU 2 Bangka Bitung, Dusun Suge, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Bitung. Pada tanggal 15 Juli 2020, pasien 011 pulang ke Bitung menggunakan pesawat Sriwijaya Air tujuan Surabaya, Jakarta, Tanjung Pandan. Setelah selesai menjalani masa cuti di kota Surabaya, Jawa Timur, sebelum berangkat ke Bitung, pasien sudah dilakukan pemeriksaan rapid test di klinik Mitra Husada Surabaya pada tanggal 10 Juli 2020 dengan hasil non-reaktif. Pada tanggal 19 Juli 2020 telah dilakukan rapid test di Dinas Kesehatan Kabupaten Bitung dengan hasil non-reaktif. Setelah itu, pasien 011 juga telah melakukan isolasi mandiri di rumah karena ada keluhan batuk berdahak dan nyeri dada, maka pada hari ini tanggal 20 Juli 2020 dilakukan pemeriksaan uji spesimen swab atau CTM oleh tim Dinas Kesehatan Kabupaten Bitung dan tim Rumah Sakit Dr. Haji Marsidi Yudono yang hasilnya positif. Masyarakat Bitung yang saya cintai dan saya banggakan, dengan bertambahnya pasien positif COVID-19 di Kabupaten Bitung, artinya sampai hari ini terdapat 3 orang pasien positif COVID-19 yang masih dirawat dan diisolasi. Untuk itu, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, jaga jarak, dan jangan suka berkerumun. Terapkan protokol kesehatan ini secara aktif untuk mengurangi risiko terpapar COVID-19 serta untuk menghindari munculnya penyakit lain. Jangan takut, malu atau segan untuk memeriksakan diri jika muncul gejala-gejala COVID-19. Jika saudara-saudara pernah kontak langsung dan atau erat dengan pasien COVID-19, segera lakukan rapid test dan melaporkannya ke petugas kesehatan sehingga mata rantai penyebaran cepat terdeteksi dan diputus. Kita semua berharap agar Bitung dapat melalui bencana non-alam ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan perlindungan dan pertolongannya. Amin. Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.